kali ini saya mau benerin motor saya ini, yaitu ini motor nih Honda selesai pecah ketika di parkiran ditabrak orang gitu kan. Ini terus ya udahlah, akhirnya dia minta maaf, terus minta terus ganti rugi ya kesepakatan aja. Terus ya udah saya terima, akhirnya ini saya lagi cari belum dapat. Dari keputusan itu saya pengen tutup pakai stiker, stiker ini saya beli online sekitar harga 7.000-an ya teman-teman di Shopee. Stikernya warna kuning transparan, nanti jadinya kayak gimana. Dan kenapa saya ingin tutup pakai stiker, karena biar dia nggak kemasukan air, karena khawatir nanti korsleting listrik gitu kan, kayak masuk air terus ngembang gini. Banyak pernah ngeliat kayak mobil tuh pas pecah terus dia kemasukan air, terus kayak air banyak gitu dalam dalam sini kayak akuarium gitu. Nah khawatir itu, jadi saya tutup dulu sambil saya nanti kalau udah dapet mika lampu sen ya, saya akan ganti kanan kiri. Jadi saya pasang pakai stiker ini dulu. Kalau teman-teman ada yang nasibnya sama seperti saya, coba komen di bawah ya. Dan saya akan pakai ini 7.000 rupiah, murah. Ya let's go kita kerjain. Pecahnya seperti ini nih teman-teman. Jadi langsung let's go kita bongkar aja ini. Ketika kita punya obeng, tinggal buka aja. Jadi ini gampang sih untuk membukanya. Jadi pakai obeng aja gitu teman-teman. Pecah-pecahannya tuh. Yes, tapi dalamannya masih bersih. Krom-kromannya masih bersih teman-teman. Tuh, pecahnya begini teman-teman. Oke. Yuk kita cepat lagi, satu lagi sini. Jadi mau nggak mau harus dua-duanya yang dipasang. Oke, sudah selesai. Masih bersih banget ya. Oke. Ini dia. Kita cuci dulu teman-teman ini. Biar kotorannya nggak ada, biar nempelnya sempurna gitu. Selesai. Duh, tinggal nunggu kering. Dan ntar kita tempel stikernya. Mantap. Oke, ini udah kering. Ini stikernya masih kita buka aja. Harganya ini 7.000-an nih saya belinya teman-teman. Pakai plastik korek ya. Oh, 30 cm nih teman-teman kayaknya. Kelihatan nggak? Coba ini pakai yang lensa. Segini kurang lebih. Tuh, panjangnya satu ubin lebih. Oke.
dapetin ujungnya. Tinggal kita gunting. Kita buang sisanya nggak pakai. Ini kok dibolongin ini buat baut. Ya let's go, kita langsung aja. Oke, kita pasang bismillah kanan dulu. Nggak apa-apa lah, yang penting aku masukkan air. Yang penting hasil karya sendiri. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Pemasangannya ya nggak bagus lah, saya akuin nggak bagus, tapi ini hasil karya saya sendiri teman-teman. Jadi hasil karya orang lain aja dihargai, apalagi hasil karya diri sendiri kan, gitu teman-teman. Yang penting intinya ini sudah tidak masuk air lagi, tidak masuk air lagi, dan warnanya sekarang kalau dari jauh estetik kuning gitu ya, asik.
Sip. Jadi sekian gitu untuk lu jadi kali ini, semoga sedikit menginspirasi buat teman-teman yang pecah juga terus lagi nyari penggantinya belum dapet. Dia kalian dulu pakai kayak gini atau mau ke tukang sepatu nggak apa-apa, yang penting berkarya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Harto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video saya. Saya Harto pamit. Dadah. Sehat-sehat selalu teman-teman. Jangan lupa berbuat baik hari ini. Mari kita lihat kalau kita nyalain lampu sen. Hazard. Masih kelihatan kan? Oke. Even though it's new, I can already tell all that this feeling